Ya guys, welcome back to Hejumantis Channel. Kali ini keluarga Hejumantis mau mengunjungi sebuah sungai di daerah Arjasari. Namanya Sungai Citis. Jadi dia konon katanya Sungai Citis ini bersumber airnya ada di kaki Gunung Malabar sebelah atas. Jadi antara Gunung Puntang, Gunung Malabar. Nah ini perjalanannya mengitari kebun teh guys. Jadi kalau teman-teman yang daerah Bandung Selatan tuh pasti yang belum tahu di Arjasari juga ada kebun-kebun teh. Ya kan? Tadi parkir sebelah sana. Lanjut kita tinggal jalan single track. Nah, jalan ini juga biasanya dilalui sama pesepeda-pesepeda gunung. Jadi ini namanya trek Puncak Citis. Jadi naik sampai sini nanti turunnya ke sana, guys. Kebun-kebun sana terus melipir Gunung Kolotok. Nah kalau itu Gunung Kolotok, kalau ini masih kaki pegunungan Malabar. Nah, terus aja jalan setapak. Kiri kiri. Tidak orang. Ini ada orang juga di akhir kayaknya. Nah, kita sudah sampai di Sungai Citis, guys. Sungainya adem banget, dingin. Keren keren. Pakai aja, boleh pakai aja. Nah ini anak-anak mau mulai berenang. Mama Pira mau berenang? Udah mandi. Jangan. Kesana tuh, kesana tuh. Enggak. Seger teh. Lumayan dalam guys, ini yang bikin sedikit sakit. Ya guys, seger banget nih. Ya ini adalah Sungai Citis. Ini udah ada tempat kolam pemandiannya dibikin oleh para penggiat berenang. Seger guys, kita akan menyerang. Ayo.
guys, setelah ada 1-2 jam kita menghabiskan waktu di Sungai Citeuis ini, kita lanjut pulang ya. Iya bang, gede banget itu mah, susah nanti. Di scan. Hey, hey, ada di set. Fobia. Tapi itu mah game tiruannya. Di game salah satu game namanya Roblox. Tiruannya. Eh, itu tuh kayak nge-evakuasi, bukan nge-evakuasi sih. Bentuknya kayak Roblox gitu. Gitu. Ya ini tempat parkir kita guys. Tapi kalau di yang game aslinya mah hantunya teh ada yang nggak ada muka, tapi mukanya teh ada gigi. Nah ini adalah jalan dari sana, dari bawah kita tadi ya. Sana itu ketika seudah Yasmin belok ke kiri kalau dari bawah, terus lanjut ke sini. Nah kalau ini kesini jalan mobil bisa, tapi agak mentok. Oke. Okay.